Sang Ratu Sanjaya. Leluhurmu dahulu dimendang di Poh Pitu penguasa Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Inilah frasa yang mengungkapkan bahwa Sanjaya sebagai rakai di tanah Mataram, yang menunjukkan bahwa nama Medang sudah digunakan pada periode Jawa Tengah. Bertemu kembali dengan Awor Channel, channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Awor Channel kali ini akan mengupas tentang perjalanan sejarah Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kerajaan Medang atau Kedatuan Medang atau Kerajaan Mataram adalah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi, yang kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Didirikan oleh Raja Sanjaya dengan nama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Keberadaan Kedatuan Medang atau Kerajaan Mataram diidentifikasikan melalui lokasinya yang berada di Jawa Dwipa atau Pulau Jawa, sebagaimana yang disebutkan dalam Prasasti Canggal 732 Masehi, di mana di dalam prasasti itu mendokumentasikan dekrit dari Sanjaya, di mana beliau menyatakan dirinya sebagai penguasa universal Medang. Catatan awal Kerajaan Medang ada dalam Prasasti Canggal 732 Masehi, prasasti yang ditemukan di dalam komplek Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Barat Daya, Kabupaten Magelang. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa yang menceritakan tentang pendirian Siwalinga atau lambang Siwa di bukit di daerah Kunjara Kunja Desa atau Kunjara Kunja yang terletak di pulau yang bernama Jawa Dwipa atau Jawa, yang diberkahi dengan banyak beras dan emas. Pembentukan lingga berada di bawah perintah Raja Sanjaya. Prasasti ini menceritakan bahwa di Jawa Dwipa dahulu diperintah oleh seorang raja yang bernama Sana. Raja Sana terkenal sangat bijaksana, adil dalam tindakannya, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya. Setelah mangkatnya Raja Sana, negara berkabung jatuh dalam perpecahan. Pengganti Raja Sana yaitu putra yang bernama Sanjaya. Dia menaklukkan banyak daerah-daerah di sekitarnya, dan pemerintahannya juga sangat bijaksana.
memberkati tanahnya dengan kedamaian dan kemakmuran buat semua rakyatnya. Prasasti Canggal menyebutkan Sanjaya mendirikan kedatuan baru di tengah Pulau Jawa bagian selatan. Kitab Carita Parahyangan mencatat cerita yang sama tentang Raja Sana, Sanaha, dan Sanjaya. Naskah Carita Parahyangan ada kesamaan tokoh dengan apa yang tertuang dalam Prasasti Canggal. Carita Parahyangan mencatat cerita yang sama tentang Raja Sana, Sanaha, dan Sanjaya. Naskah Carita Parahyangan ada kesamaan tokoh dengan apa yang tertuang dalam Prasasti Canggal. Mataram Sang Ratu Sanjaya adalah raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Tengah, atau yang lazim dikenal dengan sebutan Kerajaan Mataram Kuno, yang memerintah sejak tahun 732 Masehi sampai 760 Masehi. Namanya dikenal melalui Prasasti Canggal, Prasasti Mantiasih, serta naskah Carita Parahyangan. Kaitan yang erat antara Kalingga, Galuh, dan Kerajaan Mataram Kuno menceritakan silsilah kerajaan dan raja-raja yang berurutan dan saling kait mengait. Raja Sana, Ratu Sanaha, dan Sanjaya. Berdasarkan apa yang biasa tertulis di dalam prasasti, seperti yang tertulis dalam Prasasti Mantiasih yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakai Watukura Diah Balidung Darmodaya Mahasambu. Ada kebiasaan tersendiri di zaman Kerajaan Medang, yaitu tradisi mencantumkan jabatan lama di samping gelar sebagai maharaja. Sri Maharaja Rakai Watukura Diah Balitung Darmodaya Mahasambu, artinya jabatan lama beliau atau jabatan lama Diah Balitung sebelum menjadi Raja Medang adalah Kepala Daerah Watukura. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya adalah Raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Tengah. Gelar Sanjaya sebagai raja adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, sehingga dapat diperkirakan ketika Raja Sana masih berkuasa, Sanjaya bertindak sebagai kepala daerah
Mataram atau daerah Yogyakarta sekarang. Disebutkan pula di dalam prasasti Mantyasih bahwa Sanjaya adalah raja pertama yang bertahta di Kerajaan Medang yang terletak di Poh Pitu. Yang tarumuhun i Medang i Poh Pitu. Pengganti raja sana yaitu putra yang bernama Sanjaya. Dia menaklukkan banyak daerah-daerah di sekitarnya dan pemerintahannya juga sangat bijaksana. Memberkati tanahnya dengan kedamaian dan kemakmuran buat semua rakyatnya. Prasasti Canggal menyebutkan Sanjaya mendirikan kedatuan baru di tengah Pulau Jawa bagian selatan. Prasasti Anjuk Ladang, Prasasti Sanggurah, Prasasti Paradah, nama Medang kembali muncul, tertulis di dalamnya. Kita Prasida Manraksa Katuan Rahyangta I Medang I Bumi Mataram. Wahai engkau yang mulia yang melindungi kedaton leluhurmu di Medang, di bumi Mataram. Inilah catatan-catatan yang mengindikasikan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya adalah pendiri kerajaan atau kedatuan Medang yang dikenal kemudian dengan sebutan Kerajaan Mataram Kuno. Catatan tentang pemerintahan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya tidak banyak diketahui dalam bentuk prasasti-prasasti yang lain. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya hanya meninggalkan prasasti Canggal untuk mendokumentasikan dekrit beliau di mana beliau menyatakan dirinya sebagai penguasa universal Kerajaan Medang. Cerita Parahyangan menyebutkan bahwa Raja Sanjaya berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil lainnya seperti Manunggul, Kahuripan, Kadul, Balitar, Malayu, Kemir, Keling, Barus, dan Cina. Kerajaan-kerajaan yang diperkirakan terletak di Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengah bagian barat menjadi bagian dari Kerajaan Galuh. Seperti telah dijelaskan bahwa naskah Parahyangan mencatat banyak tentang Sanjaya. Sanjaya menggantikan Tarusbawa sebagai Raja Sunda pada tahun 723 Masehi. Sebelumnya dia telah menikahi cucu Tarusbawa yang bernama Teja Kencana. Dan pada tahun yang sama, Sanjaya berhasil merebut kembali tahta Galuh dari Purbasura. Hak sebagai penguasa Galuh didapatkannya dari garis keturunannya,
yaitu Brata Senawa atau Sena. Ayahnya dengan demikian, di Jawa Barat, Sanjaya berhasil menyatukan kembali wilayah bekas bawahan Tarumanegara. Raja Sanjaya berhasil kembali menyatukan wilayah Tarumanegara. Ia pun berkedudukan di Pakuan. Dalam penelusuran masa silam sejarah Jawa Barat, Sanjaya dianggap mampu menaklukkan Raja Indrawarman, Raja Sriwijaya, yang dulunya pernah mengalahkan dan menghancurkan Tarumanegara. Sementara di sisi yang lain, Sanjaya memiliki kekuasaan yang telah diakui oleh Prabu Narayana atau Iswara, penguasa Kalingga Selatan. Pasca perebutan tahta yang akhirnya menewaskan Purbasora, Sanjaya mengirimkan utusan atau patih untuk menghadap Dangyang Guru Sempak Wajah ayahnya Purbasora di Karesian Galunggung. Ketika itu Sempak Wajah telah berumur 103 tahun, Sanjaya meminta agar Demunawan, putra Sempak Wajah yang lain, mau dijadikan wakil Sanjaya bertugas menjalankan roda pemerintahan di Galuh. Namun permintaan Sanjaya tersebut ditolak oleh Guru Sempak Wajah. Sanjaya sebenarnya bertujuan permohonan ini dilakukan untuk menghindari perselisihan di antara keturunan Sempak Wajah dan Mandi Minyak yang merupakan saudara. Dan tidak ada lagi perkelahian dan pertentangan di antara mereka, karena mereka keduanya masih tunggal keturunan dari Werti Kendayun, pendiri Kerajaan Galuh. Dalam penolakannya, Sempak Wajah mengemukakan jika Sanjaya ingin dianggap pantas memerintah Galuh, maka Sanjaya harus terlebih dahulu mengalahkan 3 tokoh kepercayaan Sempak Wajah, yaitu Pandawa, Wulan, dan Tumanggul. Ketiga tokoh tersebut adalah masing-masing raja di daerah Kuningan, Raja Kejaron dan Raja Kalanggara di Balomoha. Kekuasaan yang dipegang Sanjaya dianggap tidak ada apa-apanya jika Sanjaya belum mampu menaklukkan raja di Jawa Tengah dan di sekitar Galuh. Jika Sanjaya mampu menguasai mereka, maka Resi Guru Demunawan, putra Sempak Wajah, masih uak dari Sanjaya, pantas mempertuan Sanjaya sebagai maharaja. Namun jika Sanjaya tidak mampu menundukkan mereka, maka Sempak Wajahlah yang akan menentukan penguasa Galuh. Dan diceritakan kemudian bahwa Sanjaya tidak mampu mengalahkan, dan bahkan sebaliknya, Sanjaya dipukul mundur dan dikejar hingga kembali ke Galuh. Rupa-rupanya Sempak Wajah sudah dapat mengukur kemampuan Sanjaya, sehingga permintaan itu pun ditolak dengan cara yang disyaratkannya. Peristiwa tentang kekalahan Sanjaya dikisahkan pula di dalam naskah
Wangsakerta. Sanjaya pasca kekalahannya dilaporkan langsung kepada Dang Yang Guru Sempak Wajah. Pada akhirnya Sanjaya menyerahkan penunjukan penguasa Galuh tersebut kepada Dang Yang Guru Sempak Wajah. Untuk itu Sempak Wajah menunjuk Premana Dikusuma, cucu Purbasora dari putranya, yakni putra Patih Wijaya Kusuma. Dengan demikian Sanjaya pun menerima usul tersebut. Sedangkan putra Sanjaya yang bernama Rahyang Tamperan dijadikan sebagai patih untuk mengawasi pemerintahan Premana Dikusuma. Sanjaya mulai melakukan penaklukan daerah-daerah sekitarnya agar layak dianggap dan dipertuankan sebagai Raja Sunda Galuh. Dan mulailah Sanjaya menaklukkan Manunggul, Kahuripan, Kadul, Balitar, Malayu, Kemir, Keling, Barus, dan Cina. Kerajaan-kerajaan diperkirakan terletak di Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengah bagian barat. Semua menjadi bagian dari Galuh. Serangan Sanjaya tersebut sebenarnya hanya bertujuan untuk menebus kekalahannya, bukan untuk menguasai. Untuk kemudian ia kembali ke ibu kota Galuh. Demunawan melihat adanya penambahan kekuatan pada Sanjaya dibandingkan pada masa lalu, sehingga daerah manapun yang ia inginkan diniscayakan dapat ditaklukkan. Namun Sanjaya masih tetap berupaya untuk bersikap baik terhadap Demunawan. Raja Sanjaya telah berhasil menaklukkan daerah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Pada tahun 724 Masehi, daerah tersebut kebanyakan pendukung Demunawan yang memusuhi Raja Sana yang sedang berkuasa di bumi Mataram. Sanjaya kemudian secara ekspansif menyapu daerah pinggiran kekuasaan Demunawan. Pada kesempatan itu pula ia melunasi hutangnya dengan mengalahkan Sang Wiragati dan kawan-kawannya yang pernah mengalahkannya waktu perang di Kuningan. Naskah ini menjelaskan bahwa sebenarnya Sanjaya tidak merasa takut terhadap Demunawan. Namun ia tetap tidak berniat menyerang Saunggalah. Hal ini disebabkan karena adanya perintah dari Ayahanda, Prabu Sana ayahnya, agar ia tetap bersikap mulia kepada sanak keluarganya. Dan Demunawan adalah keluarga mereka juga. Naskah Wangsakerta menggambarkan bagaimana rasa hormat Sanjaya kepada orang tuanya. Hal ini selalu dijadikan alasan untuk tidak melakukan penyerangan terhadap Galuh. Padahal ia dikenal sebagai raja yang paling ekspansif dan pemberani. Hikmah dari sikapnya membuahkan hasil. Pada tahun 674 Saka atau 725 Masehi, Demunawan mengakui kekuasaan Sanjaya di Galuh. Bahkan dikisahkan pula kedatangan Demunawan ke Galuh yang disambut di perbatasan oleh Sanjaya. Pengakuan Demunawan menjadikan titik awal berkuasanya Sanjaya di Kerajaan Galuh. Kekuasaan secara penuh dipegang oleh Sanjaya di Sunda dan Galuh.
Sanjaya sebagai Raja Sunda didapat karena menikah dengan Deja Kencana, cucu Tarusbawa, putra mahkota Sunda. Deja Kencana kemudian diangkat sebagai penguasa Sunda bersama-sama dengan Sanjaya pada tahun 723 Masehi. Dalam naskah Wangsakerta, Sanjaya menggantikan posisi Tarusbawa, Raja Sunda pada tahun 723 Masehi atau 645 Saka. Beliau bergelar Maharaja Bima Parakarma, Prabu Maheswara, Sarwa Citasatru, Yuda Purnajaya. Sanjaya adalah satu-satunya Raja Sunda yang memiliki kekuatan melebihi Raja Purnawarman, raja terbesar kerajaan Tarumanegara. Sanjaya sangat pantas jika disebut sebagai penguasa Pulau Jawa pada masa abad ke-8 Masehi. Posisi dan kekuasaan Sanjaya di Pulau Jawa didapatkan dari terahnya sebagai keturunan dan perkawinannya. Sanjaya adalah pewaris sah tahta Galuh yang didapatkan dari ayahnya, yaitu Brata Senawa, putra dari Mandi Minyak atau Amara, cucu dari Werti Kendayun. Kedudukan di Galuh ia dapatkan pada tahun yang sama ketika menjadi Raja Sunda. Sanjaya adalah cicit Maharani Sima Ratu Kalingga dari pernikahan Brata Senawa ayahnya dengan Sana ibunya, yang merupakan cucu Maharani Sima. Jika dilihat dari garis perkawinan Brata Senawa dengan Sana, ia adalah putra mahkota Mataram. Atas persetujuan Parwati neneknya, Sanjaya dijodohkan dengan Sudiwara, putri dari Dewa Singa dan cucu Prabu Narayana, penguasa Bumi Sambara. Perkawinan ini mengikat kekerabatan yang makin erat karena mereka sesama keturunan Maharani Sima. Posisi Sanjaya pada saat itu sudah menguasai hampir lebih setengah Pulau Jawa, bahkan 3/4 Pulau Jawa. Dan wajar jika Sanjaya kemudian menyandang gelar penguasa Pulau Jawa. Namun masa berkuasanya Sanjaya di Sunda dan Galuh disebutkan dalam seri Para Ratuan Jawa Dwipa, yakni di Sunda pada tahun 645 sampai 647 Saka atau 723 sampai 725 Masehi, sedangkan menjadi penguasa Sunda dan Galuh sejak tahun 647 sampai 654 Saka atau 724 sampai 732 Masehi. Menurut Prasasti Mantiasih, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya digantikan oleh Maharaja Rakai Penangkaran sebagai Raja Medang berikutnya. Raja kedua ini mendirikan sebuah bangunan Buddha yang dikenal sebagai Candi Kelasan atas permohonan para guru Raja Salindra pada tahun 717.
78. Naskah Wangsakerta mencatat Raja Sanjaya meninggal dunia karena jatuh sakit akibat terlalu patuh dalam menjalankan perintah guru agamanya. Dikisahkan pula bahwa putranya yang bernama Rahyang Panaraban dimintanya untuk pindah agama lain karena agama yang dianut Sanjaya dinilai sangat berat. Dan sebelumnya disebutkan ayah Raja Sangkara wafat karena sakit selama 8 hari. Karena itulah Sangkara karena takut akan sang guru yang memberikan pelajaran yang tidak benar dan berat, kemudian meninggalkan ajaran Siwa menjadi pemeluk ajaran agama Buddha Mahayana dan memindahkan pusat kerajaannya ke arah timur. Apa yang tertuang di dalam prasasti Raja Sangkara dikaitkan bahwa Raja Sangkara disamakan dengan Rakai Panangkaran, sedangkan ayah Raja Sangkara dalam prasasti ini adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Isi prasasti Raja Sangkara ini secara garis besar sesuai dengan kisah dalam cerita Parahyangan, di mana disebutkan Raja Sanjaya menyuruh anaknya Rakai Panaraban atau Rakai Tamperan untuk berpindah keyakinan karena ajaran agama Siwa yang dianutnya ditakuti oleh semua orang. Demikianlah perjalanan sejarah berdirinya Kerajaan Medang yang tertuang sejak ditemukannya prasasti Cangal dan tercatat di dalam naskah Wangsakerta dalam cerita Parahyangan dan beberapa prasasti-prasasti lainnya yang ditemukan di kemudian hari. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya adalah pendiri Kerajaan Medang. Beliau adalah pendiri Kerajaan Mataram. Bagaimana kelanjutan perjalanan sejarah Kerajaan Medang? Bagaimana kepemimpinan dari Rakai Panangkaran? Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.